itu jamaah sekaliannya, yang satu hari lima waktu kita boleh buat. Kemudian tentang perkara jemaat, kita nak mempermain-mainkan, tak boleh hadirin. Kalau kita sama manusia boleh, kita apa hadirinnya, macam-macam masalah kita timbulkan. Tetapi apabila kita dengan Allah Ta'ala, tak dapat kita elak tu hadirin. Contohnya lah, contoh dia. Contohnya, kenapa tak ada sembahyang? Belum sampai masanya saya nak sembahyang. Belum datang seru pada Allah Ta'ala. Macam-macam masalah hadirin. Macam-macam jawapan diberikan. Kita tak sampai ke situ jawab sekalian. Kita dengan sendirinya, kita tahu kita sebagai orang Islam, kita mesti mendirikan sembahyang untuk satu pengakuan kita ini adalah daripada hadirin beragama Islam yang dituntut supaya kita lakukan perintah-perintah Allah dan perintah Rasulnya. Tapi kata nak suka hadirin, ada suka sembahyang, suka sembahyang, tak suka tak sembahyang, ada masalah-masalah tak ada sembahyang. Hadirin dapat gaji, kita suka nak sembahyang, masalah hati gembira, kocik penuh tu hadirin, nanti tengah-tengah bulan macam naik motor rosak hadirin, sembahyang pun rungak-rungak tu hadirin. Apa kaitan motor dengan sembahyang? Suami isteri bergaduh, suami tidak perasaan tak nak sembahyang, boleh tak hadirin? Apa kena kita suami isteri dengan Allah Ta'ala? Jaga penyamatan sebab itu dunia. Kita dah tahu lah, minta maaf ini. Kita ulang kita di dunia, kita diberikan mulut. Macam-macam orang kasih alasan. Alasan itu sebenarnya tipis alasan. Tak boleh kita ambilnya alasan yang tipis tadi. Nanti amal kiamat, baru kita tahu pun. Maaf kita rujuk dalam surah Yasin Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di hari kiamat hadirin, Allah Ta'ala ditutupkan mulut kita, jari-jari kita ni hadirin boleh bercakap, jadi saksi tu hadirin. Jari-jari kaki kita, jari-jari tangan kita, keropek telinga kita, nanti semua boleh bercakap. Satu yang tak boleh bercakap apa tu hadirin? Dikuncinya di mulut kita yang bercakap hadirin. Sekarang giliran Allah Ta'ala bercakap, korang semua diam. Tapi kalau dia cakap, kita nak diam, itu tak masuk akal kan? Rupa ini semua boleh bercakap. Kita tak nak percaya, nantilah orang kata hadirin. Nanti, kan sekarang hadirin dapat balasan Allah Ta'ala, hadirin bukan sekarang. Tapi sekarang kita buat hadirin. Nanti misalnya baru kita dapat balasan. Macam umpamakan kita bekerja, cukup bulan dapat gaji tu hadirin. Sekarang kerjalah 6, 7, 8, 9 ribu. Nantilah orang tak gaji mana dia dapat. Dan tak betul ke kepala otak hadirin. Atau buang je lah cukup bulan baru dapat gaji. Sama dengan diri kita bersama hidup, kita beramal lah hadirin dengan perintah Allah. Beramal-beramal, kerja-kerja dengan keluarga hadirin. Jangan sampai kerja lebih panjang hadirin. Awak keluar rumah, orang tidur, awak balik pun orang tidur hadirin. Bila orang nak jaga, awak kerja lebih 4 jam hadirin. Jaga itu semua kita hadirin. Allah Ta'ala kasih kita pun perlu kesihatan juga. Itu kita mesti nak faham hadirin. Allah Ta'ala satu dia hadirin, jangan kasih rosak. Jangan kasih rosak apa? Akan fikiran jangan rosak. Kalau akan fikiran dah rosak hadirin, namanya gila. Dan tak perlu awak nak sembahyang lagi lah. Tak perlu nak puasa. Malaikat pun dia tutup, kita dia tutup. Awak ini dah tak perlu lagi. Kita nak fikir jangkakan dah tak perlu hadirin. Ini berapa ramai hadirin. Orang pergi sembahyang, dia buat bodoh. Macam hari Jumaat hadirin. Hari Jumaat awak punya bekerja. Company izinkan kamu, boleh keluar 12:30 keluar pergi sembahyang.
balik pukul 2 hadirin. Yang bagus, yang tak pergi sembahyang duduk ofis, yang tak sembahyang pun keluar hadirin. Ini semua pergi sembahyang dia pergi shopping hadirin, ada kami macam itu hadirin. Tapi dia kata awak keluar mesti pergi sembahyang. Kami kasih kamu keluar pergi sembahyang, pergi pergi shopping. Sekali yang pergi shopping kena tangkap. Bajikan tangkap. Kamu semua tak pergi sembahyang. Satu pihak pasal, semua kena hadirin. Kan kesian kan yang maksudnya. Awak pun tak sembahyang, duduk ofis lah. Duduk di ofis hadirin. Ini pernah berlaku di Amas Tuhan. Kesian kamu yang sembahyang. Dah tak boleh pergi sembahyang Jumaat. Gara-gara siapa? Hadirin kesian di Amas Tuhan. Yang ada kerja, dia tak kasih kamu pergi sembahyang. Kalau kamu dapat pergi sembahyang, alhamdulillah. Dah bagus, dah bersyukur pada Allah Ta'ala. Kamu dapat sembahyang Jumaat hadirin. Nanti dalam sini ada ceritakan tentang kelebihan-kelebihan hadirin pada hari Jumaat. Supaya itu di sini diterangkan, kalau tak pergi sembahyang Jumaat selama 3 minggu dengan tanpa sebab-sebab yang dari dalam hukum syarak, dengan tanpa sebab kuzuran itu hadirin, kamu akan tahu nanti lah. Dia kata nanti dia akan cap hati kamu. Maknanya hadirin, maknanya kamu meninggalkan jamaah tanpa uzur akan dicap sebagai seorang munafik. Tak munafik ke hadirin? Apa makna munafik? Penyelewengan. Penyeleweng dari jalan yang benar dan hak. Yang benar tak nak ikut. Ini pegawai yang benar tak nak ikut hadirin. Cuba kita maaf-maaf kita diri ini, maaf lah kita fikir balik. Dulu hidup kita ni susah. Susah ni hidup kita ni dulu. Ada balik ramai. Sekarang hadirin kita tinggal hadirinnya dah lama kita duduk hadirinnya, maknanya kita bekerja keras. Alhamdulillah rumah pun besar hadirin, ada kenderaan hati itu hadirin. Allah Ta'ala dan Rasul hadirin, dia cinta pada hamba-hambanya yang kerja keras. Usaha hadirin, kerja keras hadirin. Tentang kerja keras hadirinnya, tak kira apa agama, apa bangsa. Awak kerja keras hanya awak dapat hadirinnya, dapat rezeki lebih. Awak malas hadirin, awak tak dapat. Jadi kebencian orang. Mama kita tengok orang-orang kafir. Dia kerja keras, dia kaya raya lah. Tapi mereka tak tahu hukum hakam, tak tahu hukum hadirin. Hukum haram, hukum ini dia tak tahu. Yang kita ni yang tahu hukum hadirinnya, alhamdulillah. Kita pun senang hadirin. Sebab itu Islam tak larang kamu kaya. Nak kaya-kaya lah. Kalau kita tak kaya, siapa nak tolong orang miskin? Hadirin, itulah dia. Orang kafir adalah orang miskin. Kita tolong Islam, tolong pada orang miskin. Bawa kaya raya, senang hati awak. Senang hati kita hadirin, banyak bantu pada orang-orang yang susah, yang mengharapkan pertolongan. Alhamdulillah. Ini semua daripada hadirin kerja berapa? Kamu punya usaha sendiri, kerja keras tu hadirin. Nanti yang mau kiamat, kita punya sepasang tangan, sepasang kaki akan disoal hadirin. Tengok ini semua sempurna. Semua cukup hadirin. Tangan cukup, kaki semua cukup hadirin. Habis kenapa tak nak usaha? Hadirin Jadi itu semua nanti akan didaul nanti. Hari kiamat lah. Bukan sekarang hadirin InsyaAllah Baik, seterusnya. Kemudian, sehingga ia tidak mengenal lagi hak-hak ketuhanan Allah Ta'ala, yang mana seseorang hamba tidak akan mencapai kemuliaan, kebahagiaan dan keberuntungan di dunia atau di akhirat. Hadirin, kita nak dua-dua. Di dunia kita bahagia, di akhirat pun kita mesti nak bahagia. Tapi yang paling besar sekali, kita nak bahagia di akhirat. Itu yang sangat penting tu hadirin. Yaumul qiyamah hadirin, tidak ada orang yang boleh tolong pada kita.
Tak ada satu orang yang boleh turun pada kita, Tuhan. Kalau kat dunia boleh, sana tolong, ini tolong, si tolong, dia tolong. Tapi akhirat tak. Akhirat siapa nak tolong kamu, Tuhan? Kalau kita di ibadah, kita minta lain hanya masyarakat di kita ibadah. Ikut perintah Allah Ta'ala. Apa yang disuruh kita lakukan? Susah kan jadi buat perintah Allah Ta'ala? Susah kan? Hadir. Lebih-lebih itu hadir. Ingat kepada Allah Ta'ala. Ada masing-masing lah yang masih lihat. Selalu setan hadir. Syaitan ni. Dia kejamkan kita ni nak bodohnya. Selalu dia sembahyang, dia nak bodoh kita. Supaya dia nak sembahyang. Ikut members dia hadir. Orang-orang yang tak ada sembahyang itu semua dekat di dalam kacau. Itu semua dah kena cap padai hadir. Tak perlu aku nak kacau. Yang ini kita di sembahyang hadir. Yang dia kacau. Nak bodoh tak? Tapi alhamdulillah kita kuat hadir. Mesti kuat. Orang beriman. Jangan takut hadir. Allah Ta'ala bersama kita yang masih dia. Buat perintah Allah Ta'ala. InsyaAllah hadir. Dia kalah kat situ dia masih dia. InsyaAllah. Kemudian, melainkan setelah mendirikannya, melazimkan, membiasakan diri dengan mengerjakannya serta senantiasa memeliharanya dengan baik. Memelihara hadirin waktu-waktu sembahyang, jaga. Jangan buat macam kita bersuka pun hadirin. Jangan macam kita bersuka, nak sembahyang, tak nak sembahyang. Nanti pukul 9 sembahyang maghrib, bagulah. Kalau maghrib pukul berapa? Hadirin, jangan saya nak tidur dia. Dia maghrib pukul berapa? Waktu sudah diatur Tuhan. Apa yang kita tak tahu, semua dah tahu. Awak tak tahu waktu-waktu sembahyang. Hari-hari ada berita, kerja harian. Kat situ ada taruh Tuhan hadir. Waktu-waktu sembahyang, pukul berapa sampai pukul berapa. Dan kita suka-suka lah sembahyang. Sekarang pun dah sembahyang Zuhur, dah sembahyang Asar. Tak boleh kita hadir kali ini. Kalau macam mana pun jamaah sekalian, kita mesti nak kena belajar. Nak kena belajar hadir. Ini kita cerita hadirin dalam bab sembahyang. Tapi belum lagi kita cerita di dalam sembahyang. Dalam sembahyang macam mana Tuhan di dalam sembahyang? Orang yang melakukan sembahyang hadirin sekiranya kalau itu berlaku, ini berlaku hadirin, macam mana kamu nak mengatasi dalam perkara ini insyaAllah Dan tidak ada pertolongan dari azab dan kemurkaan Allah Ta'ala. Siapa nak tolong hadirin? Jamal biyama. Allah Ta'ala benci tanda tengok orang-orang hamba-hambanya yang tidak melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala benci nak tengok hadirin. Allah Ta'ala sayang pada kita kalau di dunia kita ni ada melakukan perintah-perintah Allah Ta'ala. Hadirin dia pun tak ingin nak tengok kita Tuhan ini. Orang mana yang tidak mengikut, tidak ikut perintah Allah Ta'ala, malahan mendapat kemurkaan Allah Ta'ala. Melainkan dengan mendirikan kewajipan itu serta memelihara. Pelihara lah kita maksudnya. Kita pelihara waktu sembahyang ni. Sebab tu dia tengok kau jauh subuh dari jam berapa sampai jam berapa? Awak nak masuk waktu Zuhur pukul berapa tu hadirin? Sekarang pasal saya 1.20 masuk waktu Zuhur sampai pukul 4.30. Ada lagi waktu Zuhur. Waktu asal pukul berapa? Okey, berapa jam tu hadirin? Ini semua dikasih hadirin. Kalau kita tak buat nanti yang kiamat hadirin. Ingat, kita ingat hadirin, kita ni ada dua wakil malaikat. Satu jiraman, satu katibin. Dia tulis dia macam ketan. Kau bikin apa? Kau besarkan apa? Hadirin, manusia ni di dunia hadirin, semua nak kejar materialistik kebendaan tu hadirin. Awak tahu tak ada hamba-hamba yang ada tu hadirin? Dia sembahyang satu hari hadirin jangan terperanjat hadirin Dia sembahyang subuh. Dia sembahyang subuh, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak satu kali jalan.
Nabi bagus. Abang kata, apa sahaja ni? Saya tak ada masa lah nak sekat Johor, tak ada masa lah nak asal, tak ada masa. Asyik main tak ada masa lah. Tapi kita ni banyak ni masa. Banyak ni ada masa ni. Kalau ada semayang subuh, Johor, asal, maghrib, isyak, satu kali itu sahaja ni, yang sah cuma subuh aja. Yang Johor pun masa waktu. Hadirin, asal, maghrib, isyak, semua kan ada waktu-waktunya. Dan diatur, Allah Ta'ala kata, dan diatur hadirin. Dia jawab, tak ada itu. Tapi dia sembahyang, saya sembahyang, sembahyang, sembahyang apa engkau? Kalau, maaf hadirin, kalau kita pergi haji, tuan-tuan dah pergi haji kan? Dah pergi haji, kan kena lontar. Yang beratur Aqabah, berapa biji batu? 7 biji. Kan? Yang beratur Musta, 7 biji. Yang beratur Musta, yang beratur Sumra, 7. Awak kena jalan lontar 7. Bukan lontar 7. 1, 2, 3. Kalau ini ambil 7 biji batu, ambil lontar. Bismillahirrahmanirrahim. Pak pergi lontar 7. Yang sah berapa? 1. Awak nak macam lagi 6. Lontar 7. Lontar 7. Ini rengkah senang lagi ni. Apa lontar 1-1? Macam kepe suka. Undang-undang di tangan awak. Hadirin. Kalau kita bikin ibadah haji hadirin, mulia hati firman nasik aku. Kau ambil pengajaran. Macam mana aku buat macam dalam sebuah, kamu ikut macam dalam sebuah. Hadirin, sekarang dah banyak. Hadirin, buat macam dia ikut, macam dia bersuka dia buat. Macam mana dalam haji mabrur? Hadirin, tahu tak dia dalam haji mabrur? Tahu tak dia dalam haji mabrur? Sekarang dia dah cakap, susah kan dekat haji mabrur Siapa dapat haji mabrur? Dia mengaku, aku dah pergi haji, aku dapat haji mabrur tak? Aku haji mabrur. Dia mengaku haji. Tak ada orang mengaku, dia mengaku dia haji mabrur. Padahal dia pun dah boleh haji lah hadirin. Senang ke jamaah sekalian? Awak bikin ibadah sudah. Itulah tadi saya kata jamaah sekalian, kita ni perlu belajar. Ini teori, hanya teori dia cakap aja. Latihan dia macam mana? Hadirin ni, awak nak pergi haji macam mana? Dia punya amal ibadah. Terus saya kata, kepada murid-murid saya, kalau kamu nak pergi haji, kamu tak saya ajar kamu, awak mesti belajar 2 tahun. Sorry, belajar 2 tahun. 1 tahun tak boleh sampai. Sampai sana hadirin, kamu macam kapang-kapang. Itu tak tahu, ini tak tahu. Sini semua tahu. Sana semua tak tahu. Hadirin, pasal sana boleh fikir. Tak tahu hadirin. Senang ke? Kita pun bimbing 3 tahun lah hadirin. Daily macam mana? Masih banyak soal dan tak pun nak dijawab hadirin. Pasalnya pula tak boleh cakap banyak. Tak boleh marah-marah orang. Nanti tak dapat juga bro. Tak marah orang hadirin. Teladan dia dia. Hadirin itulah cara dia. Banyak dia cara dia. Sebab itu kita kalau bikin ibadah teori mesti tak ada latihan. Latihan dia begini-begini latihan. Hadirin itu penting. Yang tak berarti, tiap-tiap teori misalnya tak ada praktikal. Cara dia macam mana? Awak boleh ke? Macam kat sana awak bikin tawaf. Apa macam saya kisih bikin tawaf. Tawaf. Kisih gini. Kita ni kiri ni, kita mesti nak pusing gini. Pusing gini. Pusing. Tak boleh pusing gini. Mari lekar-lekar yang gini pusing-pusing gini. Mari. Tak. Tak sah kita pesan apa tak. Sudah suka ya. Ini tahu sebelah kiri selalu mesti ada di sebelah Kaabah Tuhan. Pusing gini tak. Bawa jauh pun mesti nak pusing gini. Tak boleh pusing-pusing. Kalau sampai tadi pusing-pusing gini, ambil tengok. Ini tengok saya gini. Ini dah pusing ni. Badan yang pusing. Kepala boleh pusing. Kalau nak buat hati ni, kepala pun pusing. Yang pentingnya ialah praktikal latihan. Dalam sembahyang pun sama. Dalam sembahyang, kita belum cerita lagi.
bukan kata sembahyang tau. Sekarang nak cakap, nak soal dalam perkara dalam dalam sembahyang. Macam mana kamu sembahyang? Apa macam mana cara kamu kita bacaan tu dalam sembahyang? Untuk kita mesti nak berada di jemaat ni. Tentang dari jemaat. Baik, seterusnya. Melainkan dengan mendirikan kewajipan itu serta memelihara. Cuba anda renungkan. Betapa seseorang hamba yang jahat perilakunya itu boleh bersuhud dalam ucapan kebahagiaan diri dan keberuntungan. Itu soalan sendiri. Cuba saya ulang. Cuba anda renungkan. Cuba anda fikirkan. Betapa seseorang hamba yang jahat perilakunya, perangainya itu boleh bersuhud. Apa itu soalan sendiri? Zuhud maknanya jauhkan diri daripada kepentingan dunia. Itu makna zuhud. Zuhud maknanya jauhkan diri daripada kepentingan dunia. Jauhkan diri dari kepentingan dunia. Jauhkan diri dari kepentingan dunia. Itu maknanya zuhud. Hadirinnya. Maknanya jauhkan diri dari kepentingan dunia. Itu makna zuhud. Dalam mencapai kebahagiaan diri dan keberuntungan hadirin. Maknanya buang pada dunia. Tengok apa nak buang dunia itu macam mana. Nah, yang maksudnya nak buang dunia, tanah dunia hadirin. Tanah duduk, tanah duduk rumah hadirin ni. Tanah duduk rumah duduk, rumah duduk rumah housing board. Tetapi pasang lampu hadirin, pasang lampu kecil-kecil tu, macam ni lampu tu. Macam tu juga lampu. Jadi awak punya flooring, awak punya hadirin apa? Joben ni, flooring dia punya floor hadirin ni, biarkan dia seperti asal. Jangan apa, jangan upgrade hadirin. Jangan taruh kapek tu, jangan hadirin. Itu semua nak buang dunia. Macam mana orang buang dunia hadirin ni? Macam mana? Baru mesti nak cari dunia hadirin. Sama-sama kita hendaklah, tapi jangan melampaui batas. Hadirin ni, kalau hadirin, kalau negara, cakap pasal negeri, dalam negeri, negeri Islam, hadirin, orang ini dia hidupnya mewah. Tiap-tiap tahun dia tukar kereta tu hadirin. Tapi negeri ini diperintah oleh orang Islam. Pemerintah boleh tahan dia, boleh tahan harta dia tu hadir. Tak kasih dia hidup mewah. Tapi negara itu atas pemerintah negara Islam. Hadirin, macam dekat Mekah. Siapa mencuri, tak kira kok besar ke kecil hadirin, potong 12 tangan.